lagi. Ya Allah, sayang, sayang. Ya Allah. Assalamualaikum. Welcome back to Alam Alisha Channel. Oh yeah. Alisha nak keluar kejap, pergi ke mall. Nervous. Okay, Alisha ada nampak Alam post yang dia nak jual phone dia. Sebab dia nak ambil 13. Dia cakap dengan Alisha dia nak ambil 13. So Alisha macam, Alisha diam je, Alisha diam je. Tapi Alisha rasa tiba-tiba tadi bangun-bangun tidur, Alisha terus rasa macam, yelah Alisha adalah duit simpanan Alisha kan, duit daripada Alisha buat review apa semua. So Alisha berniat untuk nak belikan suami Alisha iPhone. Kita akan surprisekan dia. So nak beli iPhone dulu, kita nak beli iPhone. Sebab sekarang ni Alisha seorang je ni, sebab tak ada sesiapa. Alisha seorang je. Kita pergi ke apa tempat nak beli iPhone lah, mesin tu kan. Alisha rasa Alisha nak surprise dia macam ni tau. Macam kononnya Alisha nak, Alisha ambil phone dia lah kan. Ambil phone dia, lepas tu Alisha marah-marah dia. Kononnya ada perempuan DM dia apa semua. So Alisha macam jealous lah. So Alisha baling ke phone dia ataupun macam mana eh? First time ni aku ni. Kita tunggulah. Korang tengok je lah nanti video. Heh? Tengok tau sampai habis. Dah beli. Kita nak balik. Okay guys, so sekarang ni Alisha nak beli casing pula. Kita kat kedai casing. Nak beli casing untuk ni. Kalau beli casing dekat tempat iPhone tu mampus mahal kau. Takpelah, cari casing. Kita ambil yang ni lah, RM16. Isha dah sampai rumah. Okay nak. Let's go, let's go. Kau nak maghrib. Dalam bilik. Okay. Sekarang ni Alisha nak letak kamera ni dekat mana? Okay. Letak kamera kat mana? Kat mana yang selamat? Tak kena ada penghalang. Ah? Halang-halang benda. Kalau pergi, cari. Rasa dia perasan tak? Sekejap. Aku kena setting. So kita letak dekat dalam ni. Tapi Alisha akan letak topi sebaliknya, sebab dia akan masuk dari pintu sini. So dia masuk, Alisha kat sini. So kejap, aku nervous. So kita setting kat sini. Aku tutup screen tapi nampak kamera jadilah kan. Sekejap eh. Ada lubang. Macam mana aku ya? Kalau letak macam ni tak boleh ke? Bukannya nampak. Nampak
Sebenarnya tadi sayang, ah. Ya Allah. Ya. Kenapa ni? Saya ni. Kejap ya. Ceritanya saya dah pecah telefon ni. Selamat skrin dia pecah yang tak mati. Saya boleh save lagi. Allah. Dah, tak apalah. Saya happy tak? I beli kan ni. Happy yang. Tapi janganlah balik nimpul. Mana ada perempuan DM saya ni. Gantukan tadi ada kelas. Saya happy tak? Happy sangat ya. Macam ni handphone apa ni? Atas saya prank saya. 13 Pro Max. Mana ada prank? Nampak tu. Siap baru lagi. I siap pergi tadi. I pergi pamol tau. I keluar seseorang tadi. Kan tadi kan I cakap I nak pergi Watson. Dia beli barang. Mak sayang. Sayang. Betul ke ni? Yelah. Ha? Boleh buka? Boleh. Tengok, saya ada beli casing. Sayang, mahalnya yang. Sumpah. Ya. Ha?
Kak, mana saya dapat duit ya? I kumpul lah duit, huh? Review I. I kan tak pernah bagi saya apa-apa. Yang mahal. RM5,000 lah. RM5,000 lebih lah. Tak apalah. So nanti dah apa, kan saya yang cakap saya nak jual phone, nak jual phone. Memanglah nak jual. I nak jual kan sebab yelah, untuk buat video apa semua kan. Jadi kita kena maintain sikit info tu. Takpelah, I dah belikan tu. Happy tak? Happy sayang. Tapi janganlah balik dengan game phone yang hari ni. Dah lah jenis tak suka orang balik-balik handphone. Sayang saya sikit. Buka. Oh. Kenapa aku tak buka lampu ni dari tadi? Eh? Tak boleh, nanti nampak sangat macam prank kan. Sayang betul ni lah. Sayang beli untuk ayam. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Habis tu untuk siapa lagi? Saya tutup dengan apa tadi pun? Kat mana? Saya tutup dengan... Ya Allah. Macam manalah sayang ni. Pandai kan kan? Sayang duduk atas ni sekali. Okay. Boleh peluk. Allah, macam mana aku lakukan? Unboxing terus. Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke ni yang? Buka eh. Aku nak buka dari sini. Cepat dah. Ya, yeah, sabar. Buka sebelah ni. Oh yo. Baby. Sayang, besarnya bubble tea dia. Besar, besar daripada ai. Sayang punya mana? Yang besar. Itu pun dia dengan rekod. Ya Allah. Wow. Kedai. Buh. Sayang, buh. Sayang, charger mana? Charger tak ada. Dia bagi yang ni. Yang saya beli handphone tanpa charger, bawa apa? Suka tak? Terima kasih, baby. Yang tu ada apa? Yang ni ada stiker. So, ni anak kena buka ni? Eh? Buka lah! Ha? Ta-da-da! I on eh? On lah. Saya tak ada cap jari lagi. Takut lah. Oh lah, tu sayang punya. Cantik tak warna biru? Cantik. Saya tak pernah ada info warna biru. Tahu, saya pilih warna biru. Geng, kalau nak tahu, handphone saya tadi pecah skrin saja. Selamat dia baling dekat air carpet tapi melompat jatuh dekat mana tadi yang tak nampak dekat depan pintu. Ini casing. Ha? Casing ni I beli dekat ni je, tempat biasa je. RM19 ada dekat. Pada harga. Tak apalah kan. Tak payah yang ori-ori. Sama je. Ori ke tak ori ke. Kenapa saya nak belikan iPhone? Apa sebab saya nak belikan iPhone ni? Saya ni... Sebab memang saya nak belikan saya handphone lah. Yelah, sebab apa? Takkan dah sebab. Sebab saya sayang-sayang sangat. Sayang bukan ke... Tak, mana saya dapat duit? Sayang, ha. Kan saya buat review. Saya serius nak tanya. Ha? Kan saya buat review. Review saya banyak eh? I, ya Allah, I simpan lah. Kan asyik-asyik keluar duit sayang je. Kalau nak beli apa-apa kan, I minta sayang beli duit. Oh, kira sayang banyak save duit ni? Yelah, I save lah. Simpan duit. Oh, baru betul ni dia. Oh, recik. Wajar. Kita orang sebenarnya ada je kamera. Tapi kita orang malah nak pakai kamera sebab lecehnya nak transfer kamera tu. Video dalam kamera tu ke ni lah. Nak kena edit ini. Payah. So kita orang better macam buat pakai phone lah. Okay korang, tu je video daripada Lisha. Sorry pendek sikit, ada yang tak record pun semua kan. Sebab aku ni tak pandai sangat nak surprise. Tak pandai sangat nak prank. Prank tadi pun aku macam nak tergelak pun ada. Tengok muka dia kan. Terima kasih semua. Terima kasih kat korang semua. Terima kasih kat isteri saya yang saya cinta. Muah. So korang jangan lupa subscribe dan komen banyak-banyak kat bawah ni. Dan juga like semua video kita orang. Dan enjoy semua video kita orang yang kita orang dah buat sama. Lepas ni kita orang vlog pakai phone baru. Okay. Thank you sebab tengok and support kita orang punya video. Thank you guys. Terima kasih banyak. So korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Moga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, InsyaAllah. Amin. Alam Alisha Channel. Oh yeah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waaah.